make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place. Singing, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street. Gonna take off. Dua tim yang masuk Final Battle Business Festival MOBA Competition, Xenon, Shinji, Faisal, Teguh, Fadli, dan Pras. Somebody better put your bag into your place. We will rock you. Dan mereka akan melawan tim Victoria of Gaming. Revaldi. Handika. Handiki. Oke, ada Atie menggunakan Johnson, ada Z menggunakan Rafaela, dan ada Onion menggunakan Martis, ada Dai menggunakan Osen, dan ada Sim Pras menggunakan Lisa dari tim Xenon. Sekarang yes, Victor of Gaming. Di Victor of Gaming di situ ada Felix yang memakai Saber, lalu ada Batsa yang memakai Akai, dan juga ada Notel yang memakai Lolita, Bisri memakai Lancelot, dan terakhir ada Listy yang memakai Kari. Iya, yes, okay. Dan sini, oh terlihat orang jauh Johnson di situ sama ada dua hero. Yes, dan langsung aja Johnson maju, flicker langsung out. Nice sekali. Iya, tapi dia pakai flicker di awal-awal. Iya, itu terpaksa. Ya, karena itu adalah sebuah kemenangan bagi tim POG ya, karena dia maksudnya untuk pakai flicker gitu. Yes. Setelah dia nge-game lagi, udah gak ada lagi flicker buat Johnson. Bener banget, karena Kari tadi sakit banget ya, kalau misalnya di dipin. Sementara kita pindah sedikit ke bottom lane ya. Bottom lane ini masih dengan aman, Rafaela serta juga Gosen. Rafaela ditemani sama Gosen di bawah ya. Salah, Gosen oleh Rafaela kembali. Martis ya? Martis, temani oleh Rafaela. Temani oleh Rafaela ya? Iya. Oh, cakar itu langsung ke depan. Cuma skill-skill tapi iya, jarangnya udah bertaro ya. Sudah dia susahnya mati. Sakit sekali. Sakit apa? Sekarang kita sedikit pindah, sepertinya ada kerusuhan di layar atas lagi-lagi. Johnson memang belum punya flickernya karena tadi udah dipakai ya. Dan iya, oh, Johnson. Oh, bakal dimajukan. Oh, sepertinya backnya sudah keluar juga Johnson. Apakah bakal meninggal? No, bakal dikejar sama Kari. 6. Belum, masih ada turret. Oh, di bawah lain juga terkena per sebelah ya. Iya, ada mobilitas. Oh no, 5 dagger out aja di triple swipe. Tapi no, gak berhasil 5 dagger. Ya, 10 dagger padahal di sini. Iya sih ya sepertinya, dan Rafaela harus kabur. Akai yeah, memang sekarang, tapi Akai masih bisa survive ya. Iya, tadi bagus banget tadi pergerakan dari Lancelot dia maju ke bawah karena tadi tengah emang gak ada apa-apa, gak ada yang bisa dihidupkan, gak ada yang apa-apa, jadi dia langsung ke bawah dan akhirnya dikagetin. Turtle resurrecting soon. Martisnya mati. Iya, Martisnya dengan cepat mati ya. Oke, kita lihat Lancelotnya malah balik ke midlane di sini ya. Dan Kari dari tadi damage-nya sakit banget ya, dan gak ada satupun yang bisa ngedeketin seorang Kari gitu. Iya. Dan memang Kari itu adalah tipe hero yang cukup apa ya, dia sakit banget sendiri. Allah kaya sakit. Dia sangat banter. Tartonya diklaim oleh seorang Lancelot, sayang sekali. Ya, tapi Johnson coba buat ya, heal, tapi emang gak ada damage. Memang, Johnson harus spannernya tepat sekali itu. Kalau misalnya selisih sedikit aja, karena memang damage-nya kecil sekali dari spanner ini. Memberikan stun yang cukup lama, tapi damage-nya sangat kecil. Karena kalau kita lihat, oh Lancelotnya di tepat. Langsung lagi maju Martis dan langsung mati dengan sangat mudahnya. Sementara ya, ada 4 memang hero di situ sudah berkerumun, bakal mukul disengage, dan ini keuntungan banget sih buat seorang Dai, dia mendapatkan buffnya gitu ya. Oh no, Johnson nabrak, sayang sekali. Oh nabrak Akai ya. Akai Bansai apakah bakal mati, Bansai ada juga di situ. Bansai apa bakal, oh no, berhasil di stop. Hurricane Dance nya sama seorang Martis, dan harus disengage, harus pulang.
dari tim Victory of Gaming dan Lolita juga datang. Tanya, pertama dipanjang sama tank lawan tank ini, tank lawan tank gimana, siapa yang menang? Gak bakal ada yang menang seperti ya. Kayak adu-aduan terus sampai menit 20 tank lawan tank. Adu keras. Oke, Lolita sudah siap. Oh no, ketahuan di bawah tapi langsung aja diambil di retribution sama Marcus. Diaman sih kelihatan tim Senna udah mulai stick ya. Kayak dia udah mulai stick berlima, berempat dan mulai nyari-nyari tim dari VOG. Karena mereka gak mau tim VOG itu berkembang lane slotnya, apalagi carry-nya bisa berkembang gitu. Dan itu emang keunggulan ya, keunggulan. Oh no, langsung aja akan jadi bajunya. Tapi ada, masih ada Karin yang memang free. Tapi waduh, gila panik banget. Dan oh, sepertinya ada kesalahan sedikit dari Gosen, tapi Gosennya apakah selamat? Gosennya sedikit lagi dari Gosennya bakal dibunuh oleh Lolita. Nice sekali, tapi ada stun dari Lolita. Oh no, terkena stun satu hero dan akhirnya double kill diklaim oleh seorang Akai. Ya, tadi kayak ada stun dari Akai yang pengen di-carry, tapi akhirnya si Akainya tuh pengen ngincer si Isansin. Oh, Isansin ya. Isansin, tapi kayak si carry-nya malah pengennya diterima, jadi kayak the enemy has slain the turtle. Dan sayang sekali ini turtle-nya bakal diambil oleh Victory of Gaming. Ini skornya tipis-tipis ya, memang masih kerusuhannya banyak, tapi kayak dua-dua timnya benar-benar bisa defend ya dua-duanya. Kita lihat sini tabelanya. Bakal rotasi ke bottom lane juga dan last slot-nya juga sudah bersedia di bottom lane. Oh, penuh apa ulang lawan. Oh, akhirnya lagi-lagi di lock. Tapi memang masih ada bantuan dari Rafael di situ. Lawan dari Sultan adalah langsung aja di triple shot. Tapi Martisnya mati, keselamat Martisnya. Oh, bakal dibunuh balik. Malah Cybernya yang mati sekarang. Dan di lane atas juga sudah ada perang, kita lihat. Oh no, nggak bakal di dash juga ini saat ini. Sebentar di bottom lane memang masih terjadi perang. Sudah bubar di bottom lane. Iya, dan tadi gue gak nyangka sih Rafaela jadi bagus banget ya. Dia kayak kill satu. Iya benar-benar, dan Martisnya juga selamat ya. Tadi udah dikeroyok pada Rafaela, soalnya Martis cuma bakal maju. Tapi ada shield dari seorang Lolita di sana ya. Dan lihat di sini Rafaela terus semenerus stick sama Martis. Dia gak pernah ninggalin Martis, kayak setia banget sama si Martis. Dan iya, emang tuh maksudnya dia. Kayak Rafaela bakal terus stick sama DPS-nya yang emang agak squishy dan itu bakal bakal terjadi sedikit perang sepertinya. Kita lihat dagger-nya tapi dagger-nya juga bakal kembali. Karinya masih free. Oh aduh, karinya enak banget. Cross-throw dari seorang Lancelot sangat sakit. Dan dia karir udah sembuh satu hero di situ ya. Dua hero mati dari tim. Nice banget. Tapi gak ada objektif yang bakal diklaim sepertinya. Tiga tenang sudah group up di mid lane. Tapi kalau kita lihat dagger-nya masih berusaha merusuh di bottom lane. Kayaknya dua yang sudah sekarat dan ya kita sudah bisa apa seorang Rafaela di situ ya. Iya. Tapi tadi dari war di bawah itu emang menurut gue adalah salah posisi dari tim Xenon ya, karena kayak dia ke bawah dan dia ada jadi kayak geng 5, tapi itu korbanan dari Xenon bisa dapetin turret di atas. Betul banget. Ini Isansinnya dia pada mayem sih memang. Iya, Isansinnya tadi dikasih free farm ya. Kayak mereka ada perang berempat, Isansinya cuma bantu dengan ultimate dan udah. Dia kembali farming lagi. Iya, dan kayak dari segi tim juga betul. Kedua tim masih seimbang gitu. Seimbang banget, seimbang banget. Jadi kayak ini masih belum ada ketahuan sama Akai. Iya, ketahuan maju. Akai ini kan biasanya mana Urken sudah dikeluarin tapi gak ngalu, gak ngelong siapa-siapa ada di sini. Ini malah grup apa ada. Aduh, oh nice banget itu Martisnya di tengah-tengah. Tapi pas kita lihat lagi langsung aja nice banget. Langsung jadi korban pertama sayang sekali. Dan langsung aja Urken juga maju. Karinya sayang sekali gak bisa ngasih damage tambahan. Tapi di sini Akai bakal tangkap sepertinya. Masih ada immortal memang Akainya. Apakah bakal mati? Ada tower di situ bakal di DK. Oh bakal di DK sayang sekali. Kena triple shot immortal masih ada tapi menjadi korban seorang Gosen sayang sekali. Rafaela masih selamat. Rafaela gak bakal di dive, bakal di dive kan? No, sayang sekali. Skillnya meleset dan gak bakal mati seorang Akai. Tapi korbannya 4 hero dari Victory of Gaming harus men itu kemas. Rafaela men gila liat skill 4 dan itu jadi Rafaela magic damage dan Rafaela magic damage. Dari tadi gak ada ngincer Rafaela dan menurut gue next warnya VOG harus bisa ngincer Rafaela duluan karena itu dari Rafaelanya Rafaela terus menerus ngasih damage. Oh, dua hero ketangkep di situ tapi nggak ngaruh sama sekali. Lolita yang jadi target terlalu keras. Ya, dan kita lihat di sini memang Rafaelanya udah jadi enchanted talisman ya. Kayak main kuat, gila. Keren banget Rafaela bisa jadi seperti ini, bisa tajir gini. Gue juga nggak paham sih. Wow. Oke, dan kita balik. Sepertinya tim Victory of Gaming di sini harus benar-benar group up ya. Udah waktunya group up ya. Karena kalau kita lihat memang sayangnya Kari di sini belum terlalu sakit gitu ya.
Ya, dan ini sih menurut gue Lancelot ini gak pernah bisa dan itu tadi yang gue takutin dari Martis, lu ketika ada musuh 5 sekarat semua, lu tinggal ulti satu-satu kayak skill 3 semua dan mati semua jadinya. Mati semua ya? Iya, dan itu ketika kita mungkin mainnya pastinya. Sama tadi, lu tadi gunanya combo dari Isansin sama Johnson. Jadi kayak Johnson nabrak, Isansin langsung ulti. Dan itu kena semua damage-nya sakit banget. Iya, parah tadi. Kelihatan keempatnya kena disable semua, kena stun semua, kena damage semua dan jadi sakit banget nih. Ya, ternyata meta yang kita pikir aneh, dan takutin aneh ya, campuran antara seorang Rafaela sama Martis itu sukses banget ya, sukses yeah. Besar ya. Benar. Ini mungkin season 2 nanti. Iya, season 2 nanti. Jadi pake Rafaela, Michael lagi gitu. Johnson Isansin ya. Wow, oke. Okay. Iya, Isansin juga bisa dibilang udah jarang banget. Your team destroyed a turret. Yeah. Ini emang kayak dari tadi sayangnya bench-nya bagi Akai dari tadi ultinya kurang bagus. Iya, yeah, sayang sekali banget. Dia nggak bisa memberikan performance sebagus tadi. Dan ini udah dalam gitu ya. Dan ini udah susah banget sih bagi tim VOG. Gimana caranya VOG bisa nge-defense kalau gitu ya? Kita melihat, oh, Rikedes dari arah belakang kapten sekali gak menculik lagi, siapa-siapa. Sementara kita lihat Lord-nya sudah masuk ke arah dalam dan Lancelot-nya juga masih berusaha untuk nge-defense. Masih ada di depan, no, Johnson-nya juga terlalu di depan, memang penting. Gak ngaruh lama sekali, gak ada yang jadi korban dan turret-nya juga gak hancur. Gak ada yang jadi korban di sini, belum ada. Nice defense. Nice defense. Ini bagus banget tadi dari Lolita, itu tadi disiplin banget. Dia gak pernah ngapain maju, gak pernah keluar, gak pengen ulti. Dan kalau kita lihat di top lane juga masih defense, tinggal di top lane orangnya sangat-sangat sekarat dan mid lane-nya juga memang sedikit lagi tapi apakah bakal lagi aja? Oh, sepertinya, karena kita lihat MF-nya Yusuf juga bakal terlalu nekat maju di depan gitu ya. Your team destroyed the turret. Bakal jadi sosial, terlalu maju. Tapi Martis yang gila di depan dan Akainya bakalan mati memang. Tapi Akainya juga masih ada immortal. Kita bakal lihat dua turret sudah dihancurkan oleh tim. Oke, maju lagi ke depan. Martis masih selamat. Martisnya belum mau mati dan kita lihat memang sudah di death juga. Oh, Martis lagi dan oh no, Martis berhasil membunuh seorang saya. Dan kita lihat oh lagi-lagi Bansai harus mati dan ultil diklaim oleh seorang Martis dan bakal dimajuin terus-terusan. Meta Maximusnya di-cancel sama Martis dan Lolipik dihajar sampai ke base. Oh no, dan langsung aja oh Xenon memenangkan Business Festival Cirebon 2018. Oke, itu dia tadi Mobile Competition yang sudah kita mengetahui bersama-sama ya, siapakah juara di Mobile Competition di Business Festival Cirebon 2018. Ya, dan ternyata tadi juara satu didapatkan oleh Xenon dan juara dua oleh Victoria of Gaming. Oke, silakan. Ada review Lemon, silakan. Untuk makan. Juara dua. Di Mobile Competition jatuh kepada Victory of Gaming. Oke, trofinya juga diserahkan. Trofi untuk juara dua mendapatkan trofi dan juga uang ya. Dan untuk juara pertama dari Mobile Competition di Business Festival Cirebon 2018 jatuh kepada Xenon. Boleh tepuk tangan. Oke, ini dia juara pertamanya. Dan satu lagi ini dia trofi untuk langsung foto bersama. Merapat untuk foto bersama, merapat.